memberitahu kepada manusia, Al-Quran ni dia nak memberitahu kepada manusia tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu kita dapati dalam Al-Quran itu sangat banyak, sangat syarat dengan maklumat-maklumat tentang Allah. Bagaimana untuk kita nak tahu? Senang saja, baca Al-Quran, ketahui maksudnya, iaitu dengan melihat terjemahan, membaca terjemahan Al-Quran, itu pun sudah kita dapat mengetahui tentang pemberitahuan-pemberitahuan Allah berkenaan dengan dirinya. Nah, sangat banyak, sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin, itu empat ayat dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah itu memberitahu tentang Allah. Nah, bismillah dengan nama Allah, siapa Allah, arrahman arrahim, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin, Allah Tuhan seluruh alam. Memberitahu siapa Allah dalam Al-Quran ini sangat banyak. Surah Al-Fatihah yang kita ambil sebagai contoh tadi kan, pun dah ada empat ayat dah. Daripada tujuh ayat tu dah ada empat ayat daripadanya memberitahu tentang Allah. Kemudian ayat-ayat yang lain lagi memang sangat banyak. Cuma adakah kita membaca Al-Quran dengan memahami atau tidak? Itu persoalan dia. Kalau kita baca dengan faham, kita akan jumpa. Tuan-tuan sudah tentu baca Al-Quran akan jumpa dengan ayat-ayat, ungkapan-ungkapan, innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha ghafurur rahim, innallaha azizun hakim, innallaha ala, innallaha bima ta'maluna khabir. Banyak kan ungkapan yang semuanya itu memberitahu siapa Allah. Banyak kita jumpa dalam Al-Quran di penghujung-penghujung ayat dengan ayat-ayat, ungkapan-ungkapan seperti itu. Sebahagiannya lagi ungkapan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bagi Allah atau milik Allah lah apa sahaja yang ada di langit dan apa sahaja yang ada di bumi. Itu juga untuk memberitahu siapa Allah, nak beritahu tentang kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ianya sangat banyak serta berulang-ulang kali dalam Al-Quran. Supaya kita baca bahagian mana, juzuk mana pun dalam Al-Quran, kita akan jumpa tentang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala nak letak banyak sangat maklumat tentang dirinya? Supaya orang Islam apabila dia membaca Al-Quran, semakin banyak dia baca Al-Quran, semakin dia mengenali Tuhan yang akan dia abdikan untuk seluruh hidupnya. Semakin banyak dia baca Al-Quran, seseorang baca Al-Quran, semakin dia mengenali Tuhan yang diabdikan, yang akan diabdikannya dalam seluruh hidupnya. Bukan sahaja kenal sikit-sikit, kenal sungguh-sungguh, kenal banyak perkara yang kita kenal. Dan dengan kenal itu, kata Dr. Yusuf Qardawi dalam kitabnya itu, akan melahirkan kecintaan. Dengan kenal itulah, dengan tahu siapa dia lah, maka kecintaan, lahirnya kecintaan. Jadi tuan-tuan, bila kita baca dalam keadaan memahami tujuan matlamat, maka ia memberi, menghasilkan kualiti dalam bacaan, memberikan kesan ke dalam jiwa apabila membaca Al-Quran. Itu baru satu objektif Al-Quran. Daripada satu objektif itu, iaitu matlamatnya nak memberitahu tentang kepercayaan. Salah satunya ialah tentang Allah. Yang keduanya ialah tentang nak bagi tahu tentang hari akhirat, perkara-perkara yang berkaitan dengan hari akhirat, kiamat,
keadaan dan suasana pada hari kiamat. Dan yang ketiganya adalah untuk memberitahu tentang Rasul, utusan yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalam Al-Qur'an ayat yang memberitahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peristiwa-peristiwa, perkara-perkara yang berkait dengan Rasulullah dan seterusnya. Dalam Al-Qur'an juga banyak ayat-ayat yang diturunkan yang berkait dengan nabi-nabi Allah selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Ibrahim dan kisah nabi-nabi lain lagi sangat banyak dalam Al-Quran untuk menunjukkan kepada kita bahawa Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan kepada kita ini adalah nabi yang diutuskan oleh Allah yang mempunyai kesinambungan daripada Nabi Adam alaihi salam yang diutuskan oleh Allah sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah daripada sumber yang satu, yaitu Allah azza wa jalla. Baik. Jadi baca Al-Quran, bila faham keadaan itu akan baca Al-Quran dengan lebih memahami, lebih dekat dengan hati kita Al-Quran. Baik. Kemudian itu saya nak bagi satu contoh sajalah untuk dalam bab yang pertama, kan. Kemudian kita juga telah bincangkan bagaimana berinteraksi dengan Al-Quranul Azim. Dr. Yusuf Qardawi menulis kitab bab yang kedua. Kitab ini bab yang kedua, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran dari sudut hifzan wa tilawatan wa istima'an. Bagaimana berinteraksi dari sudut menghafaz Al-Quran. Lalu digalakkan kepada orang Islam ni untuk menghafaz Al-Quran secara keseluruhan, satu Al-Quran. Itu digalak, yang digalakkan. Namun begitu, sekiranya kita tidak mampu, sekiranya kita tidak mampu untuk menghafaz keseluruhan, paling tidaklah dalam diri kita ni, kita meletakkan target sepanjang hayat kita di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita nak letak apa ni ayat yang Allah kirimkan kepada kita ni, nak ingat dalam dada kita ni berapa banyak. Kita letaklah 2 juzuk ke, 3 juzuk ke, terpulanglah kepada setiap individu. Paling-paling minima dalam diri dia nak kena ada keazaman setiap individu, paling-paling tidak pun sebelum aku menghembuskan nafas terakhir nak dalam perjalanan hidup ni, kena ada juga hafaz. Menghargai apa yang diutuskan oleh Allah kepada kita. Tak boleh semua, ya. Nah, kaedah dalam Islam menyebut, sesuatu yang tidak boleh dibuat secara keseluruhan, maka buatlah sebahagian daripadanya. Sedikit daripadanya. Sesuatu yang tak boleh dibuat secara keseluruhan, janganlah ditinggalkan secara keseluruhan. La yutraku kullu. Jangan semua sekali ditinggal. Mentang tak boleh buat, jangan semua sekali. Ada, biar ada sikit. Biar ada dalam jiwa kita. Maknanya kita target dalam diri kita untuk simpan, untuk kita menghafaz kalam suci yang diturunkan oleh Allah dengan kemuliaan yang besar. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, diturunkan melalui Jibril alaihi salam, satu malaikat yang paling mulia, diturunkan kepada nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan pada suatu malam, malam itu menjadi paling mulia pada seluruh malam, dan diturunkan kepada ummah yang mulia, dan ummah itu menjadi mulia kerana mengikutnya, Al-Quranul Karim. Maka 23 tahun proses penurunannya itu kita hargai dengan menyimpan di dalam dada kita dengan hafazan sedikit setakat yang kita mampu. Baik, itu pertama. Yang kedua, berinteraksi dengan Al-Quranul Azim dari sudut tilawah, dari sudut membaca Al-Quran. Ini pun dibincangkan oleh Dr. Yusuf Qardawi dalam bab yang kedua. Bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran
secara tilawah beliau menyusun ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menggalakkan umat Islam membaca Al-Quran. Itu galakkan membaca, secara umumnya membaca ayat-ayat hadis-hadis Rasulullah yang menggalakkan umat Islam baca Al-Quran. Kemudian di dalamnya ada dibincangkan tentang bacaan yang terbaik dari sudut tilawah, dari sudut bacaan yang paling bagusnya macam mana, bacaan secara tartil. Kita dah juga bincangkan. Bincangkan tentang apa itu bacaan bacaan tartil. Tartil ialah baca dengan perlahan. Perlahan maknanya tidaklah terlalu pantas, tidaklah terlalu perlahan sangat, sederhanalah. Tetapi jelas sebutan. Nah, itu bacaan tartil. Perlahan, sederhana kepantasannya, kemudian jelas sebutannya, makhrajnya dan tajwidnya betul. Maka itulah yang dipanggil bacaan Al-Quran secara tartil. Ada bacaan yang pantas, yang sehingga kita tak boleh nak, kadang-kadang tak tertangkap pun sebutan apa. Yang tu biarlah untuk orang-orang yang menghafaz Al-Quran. Dia nak jadikan ayat, dia nak jadikan hafazan, dia nak mengingat, biasanya dia guna yang kaedah tu lah, yang laju-laju ni. Sebab dia hanya untuk mengingatkan, masuk dalam ingatan dia supaya jangan lupa ayat. Kalau dia buat baca pendek-pendek secara perlahan gitu bila nak menghabisnya. Nah, jadi kita yang baca beribadah dengannya, beribadahlah dengan bacaan secara tartil. Tapi jangan lupa tuan-tuan, bacaan walaupun tartil, jangan lupa memahami maksud itu juga sebahagian daripada perkara yang sangat mustahak. Faham maksud. Nah, supaya Al-Quran itu seperti mana yang di awal saya sebutkan tadi, dia dapat diambil apa yang disampaikan kepada kita. Intipatinya sampai kepada kita. Bahkan Dr. Sukardawi juga menyebut di dalam bahagian bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran secara bacaan, beliau juga menyebut tentang bagaimana para sahabah membaca Al-Quran, yaitu bagaimana penghayatan mereka lakukan, yaitu dengan membaca berulang-ulang kali pada ayat yang sama. Sebahagian mereka berbuat demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berbuat demikian, membaca pada ayat-ayat yang tertentu dengan berulang kali. Nah, ada satu dalam sebuah hadis ini, seorang sahabat mendengar seorang lelaki membaca Al-Quran pada malam hari, mendengar bacaan lelaki itu membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, yuraddiduha, dan dia mengulanginya. Orang yang baca itu diulang sampai ke pagi, sampai ke pagi dia baca Qul huwallahu, ulang baca. Falamma asbaha, esok paginya, yang tukar baca tu tak ada apa, yang tukar dengar ni pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu perbuatan yang telah dilakukan oleh orang yang dia dengar malam tadi baca Al-Quran, baca surah surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu tu berulang kali. Dan dia menceritakan kepada Rasulullah itu dalam keadaan yataqalluha, yataqalluha, meremeh-remehkan perbuatan orang itu, meremeh-remehkan perbuatan orang yang baca surah Al-Ikhlas berulang-ulang kali sampai ke pagi. Lalu dia cerita ada orang lelaki itu semalam dia duduk dengar baca surah Al-Ikhlas, baca berulang-ulang sampai pagi. Anggap benda tu remeh lah sebabnya Qul huwallahu aja. Lepas tu ulang lama. Nah. Lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, sesungguhnya Allah mencintai apa yang dilakukan oleh lelaki itu. Perbuatan membaca Al-Quran. Meskipun dalam bagi surah yang kecil. Tapi Allah kerana ikhlas, kerana Allah SWT
Allah jawab, Nabi SAW menjawab kepada lelaki itu bahwa Allah mencintai perbuatan lelaki itu. Baik, itu dari sudut membaca. Kemudian bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, masih lagi dalam bab yang kedua, Dr. Yusuf Qardawi menyebut bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran dari sudut hafazan, hafazan bacaan, tilawah, istima'an, mendengar. Bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran dari sudut mendengar pula. Lalu di dalamnya dibincangkan tentang mendengar Al-Quran. Terdapat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi menyuruh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, salah seorang daripada sahabat bernama Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, supaya membaca Al-Quran untuknya. Abdullah bin Mas'ud rasa janggal Rasulullah minta dia yang baca, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi SAW, rasa macam tidak layaklah untuk baca kepada Nabi. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku suka untuk mendengar daripada orang lain. Maknanya ini adalah satu perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah, mendengar daripada orang lain baca Al-Quran. Maknanya ini kaedah berinteraksi dengan Al-Quran juga, iaitu mendengar sahaja. Dengar orang ni baca, dengar orang tu baca. Kalau zaman tu, dengar orang baca je lah. Sebabnya dia tak ada alat. Zaman kita ada alat selain daripada orang baca. Ada telefon boleh baca tak? Jadi kalau time-time kita tak suka apa ni, kita nak mendengar, kita buka lah daripada YouTube ke, daripada apa ke, daripada alat yang kita ada tu, buka lah bacaan daripada orang-orang yang mahir membaca Al-Quran. Bacaan-bacaan solat di dalam sewaktu solat tarawih contohnya, atau apa sahaja bacaan-bacaan yang secara tartil. Dan yang lebih baiknya ialah yang bersama-samanya diletakkan apa ni, subtitle, supaya kita dapat faham isi yang dibaca. Itu interaksi Al-Quran dari sudut mendengar. Kita mendengar, dalam masa yang sama kita dapat mengambil. Kita tak baca. Seseorang yang mendengar Al-Quran, dia juga mendapat pahala meskipun dia tak baca. Nah, tuan-tuan, bahkan Allah berfirman di dalam Al-Quran berkaitan mendengar Al-Quran ini, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarlah kepadanya, dengarlah kepada bacaan itu, wa ansitu, dan hendaklah engkau diam. Apabila ada arahan mendengar dan arahan arahan diam, maka terbentuklah fokus. Apa berinteraksi dengan Al-Quran, kena fokus. Bila dengar Al-Quran, hendaklah dengan fokus. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa ayat Al-Quran jika ia dibaca, dia bukan seperti nyanyian atau alat-alat muzik yang lain. Apabila ia dibaca, ia mesti difokus. Dia bukan dibuka suaranya, diperdengarkan, kemudian kita pergi buat benda lain. Kita sambil-sambil duduk mengetuk itu, mengetuk ni ke, duduk menyapu sampah ke, ataupun duduk berbual ke, duduk makan ke. Itu bukan cara mendengar Al-Quran. Dia bukan dalam bentuk kita dengar, kita pasang, kita buka Al-Quran, lepas tu kita duduk bersembang pada perkara lain, kita tak fokus, kita buat benda lain. Itu menjatuhkan maruah Al-Quran. Arahan Allah, prinsip Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita tentang berhubung dengan Al-Quran dari sudut mendengar. Apabila mendengar, hendaklah dengar
dengar dalam keadaan fokus. Sebahagian orang yang baca buka Al-Quran untuk dia sambil-sambil makan, buka Al-Quran untuk sambil-sambil dia duduk tidur. Nah, dia tak dengar buat Al-Quran, dia tidur, lepas tu buka Al-Quran. Tidak baik, tidak bagus, tak kena dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kalau nak tidur, silakan tidur. Tak payah buka Al-Quran. Kalau nak berbual, sila tutup Al-Quran. Berbual betul-betul. Nah, lepas habis waktu berbual, dah habis dah tajuk perbincangan, baru buka Al-Quran. Kalau ada masa yang sesuai, boleh dengar Al-Quran. Dia bukan untuk sambil-sambil dalam bentuk, kerana membiarkan Al-Quran dibaca tanpa ada orang memerhatikannya adalah menjatuhkan marwah Al-Quran. Baik, kemudian itu perkara yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Qardawi dalam bab yang kedua. Bab yang ketiga, kita hari ini insyaAllah akan bincangkan bab yang ketiga lah daripada berinteraksi dengan Al-Quran, kitab berinteraksi dengan Al-Quran. Dan dalam bab yang ketiga ni, Dr. Yusuf Qardawi mengajak kita untuk melihat bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran dari segi penafsiran Al-Quran, dari sudut kefahaman dan tafsiran. Bahagian yang ketiga ini, pertama sekalinya Dr. Yusuf Qardawi bincangkan tentang tafsir dan kepentingannya. Tafsir Al-Quran dan kepentingannya kepada manusia. Tafsir, pertama sekali kalimah tafsir itu kita kena jelaslah. Apa makna tafsir Al-Quran? Tafsir bukan terjemahan. Al-Quran apabila ia diterjemahkan, ia bukan lagi dinamakan Al-Quran. Ia adalah terjemahan sahaja. Dia tidak sama nilainya dengan bahasa asalnya. Al-Quran bila diterjemah, dia panggil terjemahan Al-Quran. Lalu nilai dia pun sudah tidak sama. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, memahami Al-Quran secara terjemahan ini, bolehlah kita katakan melalui terjemahan ini kita hanya dapat mengutip 5% sahaja ataupun kurang pada itu daripada isi yang nak disampaikan, daripada perkara yang nak disampaikan dalam ayat itu, 5% sahaja. Tak boleh kita nak kata sampai 100%. Kalau terjemahan, terjemahan. Sebab di dalam kaedah bahasa Arab ini, dia banyak perkara yang terpaksa ditinggalkan bila nak diterjemah. Banyak pencerahan dari sudut bahasa lagi lah maksudnya. Penjelasan-penjelasan dari sudut bahasa, penjelasan-penjelasan dari sudut bagaimana berlakunya penurunan ayat, sebab musabab kepada penurunan ayat, ayat sebelum dan ayat selepas, perbincangannya sangat banyak. Jadi bila kita baca terjemah, kita hanya mengutip sedikit saja, tetapi mencukupi untuk kefahaman umum. Bila kita faham yang secara terjemahan, ia mencukupi untuk kefahaman umum. Tetapi sebab tu ulama telah membuat garis panduan bagi mereka yang baca Al-Quran dan mengetahui isi kandungan dengan terjemahannya sahaja, ia tidak boleh dijadikan sandaran untuk berfatwa, untuk mengeluarkan pendapat tentang ayat itu, untuk mengeluarkan pandangan hukum. Tak boleh sama sekali kalau dengan hanya terjemahan, dengan faham terjemah. Jadi faham terjemah ni seperti mana yang saya sebutkan tadi di awal, iaitu bila baca Al-Quran, kita nak mengutip matlamat dia, nak mencapai objektif penurunan Al-Quran. Nak turun Al-Quran, nak beritahu tentang Allah, dapat kenal Allah, dapat mengetahui keadaan dan suasana pada hari kiamat umum, maka mampu, bolehlah.
Tapi kalau nak kepada yang lebih mendalam, maka kita perlu memahami melalui kitab-kitab tafsir. Sebabnya tafsir ni dari sudut bahasa ia bermaksud penjelasan ataupun pendetilan sesuatu perkara. Lalu setiap lafaz dalam tafsir dibahaskan, dibincangkan dan dihuraikan pada setiap lafaz dalam setiap kalimah yang terdapat pada sesuatu ayat. Dia bincangkan satu persatu. Tengok kepada metodologi orang yang menulis kitab tafsir juga, dia nak fokus pada apa perbahasannya. Tak akan ada orang yang membahaskan semua sekali kerana dia terlalu besar. Lalu ada orang dia fokus nak bahas dari sudut bahasa. Lalu jadilah tafsir itu lebih bersifat membahaskan makna kemudian dari sudut bahasanya. Ada orang dia mentafsirkan sesuatu dari sudut penurunan dari sudut hukum, maka penafsirannya lebih kepada mencari membahaskan tentang hukum yang ada pada satu ayat. Tengok fokus pada penulis kitab tafsir. Jadi ia suatu perbincangan yang sangat besar lah dalam berkenaan dengan tafsir ini. Kemudian tuan-tuan, dalam berinteraksi dengan Al-Quran dari sudut tafsiran ini juga, ada satu lagi kalimah yang kita kena fahami, iaitu kalimah ta'wil. Ta'wil. Apa itu ta'wil? Ta'wil ni ialah meletakkan sesuatu yang sesuai dan selayak dengan perkara yang disebutkan. Agak umum sikit lah tu, agak umum. Meletakkan sesuatu dengan kalimah, meletakkan sesuatu kalimah tu dengan makna yang sesuai dan selayaknya dengan apa yang disebutkan. Contohnya ayat takwilan ni, contoh pada takwilan iaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang memberitahu tentang Allah tetapi dalam bentuk seolah-olah Allah itu seperti dengan makhluk. Contohnya ayat yang memberitahu tentang Allah ada tangan, ayat yang memberitahu tentang Allah ada wajah, ayat memberitahu tentang Allah gembira, Allah suka, Allah benci, Allah marah. Kan ayat tu dia beritahu wa yabqa wajhu rabbukal a'la, yang akan kekal. Contohnya satu ayat ni, yang akan kekal adalah wajah Tuhanmu yang maha tinggi. Nah, sedangkan prinsip bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak sama sekali serupa atau menyamai dengan makhluk. Macam mana pula? Macam mana nak faham ayat ni? Ayat ni dia bagi tahu yang akan kekal ialah wajah Tuhanmu yang maha tinggi. Nah, ataupun memberitahu tentang tangan, Allah ketawa, Allah gembira dalam Al-Quran. Jadi macam mana cara faham dia? Ada dua aliran dalam memahami ayat-ayat seperti ini. Pertama, aliran yang mentakwilkan ayat. Mentakwilkan ayat iaitu meletakkan makna yang sesuai dengan perkara yang disebut. Kan, takrifan kepada takwil. Jadi aliran yang pertama ni dia kata bila kita jumpa ayat-ayat yang digelarkan sebagai mutasyabihat ini, ayat yang berkait tentang Allah tapi kalau dilihat sepintas lalu seolah-olah Allah memiliki anggota seperti makhluknya, maka cara nak faham dia, dia kata ialah kita kena takwil. Takwil dengan selayaknya dengan Allah. Contoh ayat yang memberitahu tentang wajah Allah itu akan wa yabqa wajhu rabbukal a'la, yang kekal adalah wajah Tuhanmu yang maha tinggi.
ditakwilkan wajah itu dengan kuasa. Yang akan kekal adalah kuasa Allah yang maha tinggi. Sebab nak faham wajah tu bagi dia, oh tak boleh lah, sebab Allah tak sama dengan makhluk. Ini satu aliran dalam penafsiran. Kita akan jumpalah bila kita baca Al-Quran nanti, kita akan jumpalah dengan ayat-ayat yang sebegini dan mereka mentafsirkan. Kalau kita baca kitab tu yang dalam bentuk aliran dia, aliran yang dia terima, dia mesti takwil, maka dia akan takwil. Ayat yang memberitahu tentang tangan Allah, dia akan takwilkan dengan wajah Allah, dengan maksud kuasa. Nah, gembira tu macam mana, semua sebanyaklah. Dengan takwilan, iaitu meletakkan Allah itu sesuai dan selayak dengannya, bukan sama dengan Allah. Tidak sama sekali Allah itu ada persamaan dengan makhluk. Kerana prinsip tentang Allah, laisa kamitslihi syai. Allah tidak akan sama sekali serupa dengan makhluknya. Itu prinsip tentang Allah. Prinsip tentang Allah, Allah sama sekali tidak akan serupa dengan makhluk. Jadi dia mentakwilkan. Ada satu lagi aliran dalam menafsirkan ayat-ayat yang mutasyabihat ini. Aliran yang kedua iaitu dia tidak mentakwil. Dia kata kita tak takwil ayat Quran. Dia anggap takwil itu macam tak betul sikit, tak tepat. Sebab pandai-pandai. Seolah-olah pandai-pandai pula kamu meletakkan maksud tu kepada Allah. Dia rasa, jadi dia rasa macam tak sesuai kalau takwil. Yang sesuainya, jangan takwil. Kita letakkan makna sebagaimana yang diberitahu, kata dia. Kita letakkan maknanya sebagaimana yang diberitahu, cuma kita berprinsip dia sama sekali tidak serupa dengan makhluk. Aliran yang kedua. Tentu akan jumpalah pertembungan dua aliran ini. Tapi tidaklah nak suruh jadi orang yang bertembung tu. Kita tengok sudahlah. Dalam pertembungan itu ada berlaku dah. Adalah pertembungan aliran. Biasalah dalam apa-apa jua ilmu pun akan ada aliran. Aliran perubatan. Berubat ni banyak aliran. Aliran moden, perubatan moden. Aliran alternatif. Dalam alternatif tu ada berapa aliran dalam berubat. Itu dalam tu, dalam macam-macam bidang, dalam engineering pun ada aliran. Semua benda atas dunia ni dia ada, menunjukkan keluasan ilmu. Jadi aliran yang kedua ni tadi, kalau dia baca ayat wayabqa wajhu rabbukal a'la, yang akan kekal ialah wajah Tuhanmu yang maha agung, dia kata itulah maksud dia. Yang akan kekal ialah wajah Tuhanmu yang maha agung. Dia tak alih ialah kepada makna lain. Wajah tu nak pergi kepada tak, dia tak ditakwilkan. Cuma kata dia, kita tetap berprinsip dengan Allah, wajah tu tidaklah seperti manusia dan tidak sama sekali seperti sesiapa pun. Itu aliran itu. Allah beristiwa di atas arasy, contohnya ayat yang memberitahu tentang Allah beristiwa di atas arasy. Aliran yang kedua ni dia faham, kita faham dia beristiwa. Bagaimana? Wallahu a'lam. Dia sama sekali tidak seperti beristiwanya manusia. Tak ada siapa tahu. Tak akan serupa dengan mana-mana makhluk Allah. Jadi aliran yang kedua ni dilihat tidak melanggar juga prinsip dengan tentang Allah. Iaitu mereka tetap juga tidak menyamakan Allah dengan sesiapa pun. Dia cuma hanya memahami ayat sebagaimana yang Allah sampaikan dan dia tidak takwil. Okay. Jadi kita kata kedua-dua aliran ini masih lagi dalam kategori yang dibenarkan kerana dia tidak melanggar prinsip. Prinsip Allah tidak serupa dengan makhluk ni tidak langsung dilanggar oleh kedua-duanya. Kalau ada orang langgar, orang itulah yang salah.
kedua-dua aliran ini tidak langgar. Jadi Dr. Yusuf Qardhawi sebutkan, nak sebelum dalam memberitahu tentang tafsiran, kita kena kenallah dalam menafsirkan ayat ni ada dua aliran yang besar dahulu, iaitu dalam ayat-ayat yang berkait dengan perkara yang tidak dapat difahami dengan akal manusia ni ditakwilkan oleh satu aliran, dan satu aliran lagi kaedah dia tidak mentakwil. Bila tak takwil tapi dia tetap tidak melanggar prinsip juga. Baik. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita tengok dalam media sosial kita hari ini di Malaysia, dua aliran ini agak bertembung dengan sengit lah. Masing-masing nak memenangkan kumpulan, masing-masing nak memenangkan aliran. Kita jangan masuk sangat lah. Kita biar duduk di tengah. Kita katakan aliran itu mereka masih lagi pada kedudukan yang benar. Dua-dua pun boleh. Lagi kedua-duanya boleh. Kedua-duanya dipanggil berada dalam situasi benar, masih tidak sesat, dalam keadaan masih lagi patuh kepada prinsip, maka kita menerima dua-dua aliran ini. Kita nak pegang yang mana satu itu terpulang. Tapi jangan menganggap yang aliran yang kita tak pegang tu hak tu salah. Ataupun sesat kepada orang lain. Aliran yang kita tak pegang tu jangan kita tuduh mereka sebagai membawa kesesatan ke apa semua, tidak. Asalkan dia masih lagi berpegang pada prinsip, dia masih dikira benar. Baik. Duduk pada aliran mana pun tak ada masalah. Kita punya prinsip kita lah, supaya kita ni umat Islam ni innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Jadi Allah sebut lagi fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu. Jangan kita menambah kekusutan yang sedia ada. Perbalahan aliran adalah perbalahan yang kecil sebenarnya, perbezaan pandangan sahaja. Dia bukanlah suatu perkara yang terlalu besar. Tetapi biasa manusia ni dia akan fokus pada titik perbezaan. Dia tak fokus pada titik persamaan. Nak titik hak berbeza tu hak kita suka. Manusia dia gitu. Hak sama tu dia tak ada masalah, dia buat relax. Baik. Keperluan manusia kepada tafsir. Ada orang yang bertanya, apa perlunya tafsir? Tafsir Al-Quran. Sedangkan dalam Al-Quran Allah menerangkan, contohnya di dalam satu ayat, dan kami turunkan kepadamu kitab, yaitu Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu. Kenapa perlukan penjelasan lagi? Tafsir kan penjelasan, pendetailan. Dalam Al-Quran suratul Nahl, surah An-Nahl ayat 89, Allah berfirman yang maksudnya, dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab, yaitu Al-Quran, untuk menjelaskan sesuatu. Tiba-tiba dia kata, macam mana pula tiba-tiba perlu kepada penafsiran? Sedangkan Al-Quran datang nak memberi penjelasan. Tuan-tuan, yang dimaksudkan dengan penjelasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini, kami turunkan kepadamu Al-Kitab, yaitu Al-Quran, untuk menjelaskan sesuatu itu, maksudnya untuk menjelaskan dasar-dasar akidah, dasar-dasar dia, kaedah-kaedah syariat ada di dalamnya, qawaidul fiqhiyah dipanggil, kaedah-kaedah dalam syariat, asas-asas dalam akhlak,
nak membawa manusia ke jalan yang paling baik, pemikiran yang baik. Tapi dalam Al-Quran dia tidak memberikan pendetailan. Dia tak bagi tahu secara detail sesuatu perkara. Dia bagi tahu prinsip, banyak prinsip. Prinsip akidah, prinsip syariat, prinsip akhlak dalam Islam. Sebab apa tak detail? Sebab dunia ni besar. Keadaan, suasana, masyarakat berbeza. Kalau bagi tahu detail, maknanya seolah-olah nak suruh satu dunia ni hidup tu macam serupa saja dalam sana, tidak boleh berbeza. Tidak mengikut keadaan dan situasi di tempat masing-masing. Nah, sebab itu dalam Islam dia dah bagi umum saja. Dalam Al-Quran dia bagi tentang akhlak contohnya, pemberitahuan tentang akhlak. Akhlak tu dalam bentuk yang umum. Hak detail-detail, hak ikut budaya, hak ikut apa semua ni dia tak bagi tahu sah. Sebab manusia ni dia hidup atas budaya dia juga. Manusia budaya di tempat, contohnya di tempat kita, nah, cara berpakaian Allah bagi tahu prinsip berpakaian je. Dalam Al-Quran kena tutup aurat. Dalam hadis Rasulullah, Nabi galak, Nabi suruh kita menutup aurat. Contohnya kan. Ini dalam persoalan syariat. Persoalan peraturan-peraturan hidup. Antara contohnya ialah cara berpakaian. Suruh tutup aurat, suruh pakai menutup aurat. Tapi ada tak pendetailan kena pakai tutup aurat ni dengan pakaian bernama sekian-sekian ke? Tak ada. Nabi dalam tindakannya dia buat pakai pakaian yang menutup aurat dengan pakaian yang setempat dia. Dia pakai jubah, alah, pakaian setempat dia, gitu. Islam juga nak diamalkan di Asia. Orang Asia tak biasa dengan jubah. Lalu bila orang faham prinsip dalam Islam ialah menutup aurat, nak tutup aurat dengan kaedah lain pun boleh juga selain daripada jubah. Oh, lalu orang Melayu pun pakailah pakaian yang menutup aurat tapi dengan gaya dia. Lalu dia pakai baju Melayu, dia pakai kain pelekat. Gaya kita dalam menutup aurat. Sama tak prinsip? Sama. Tutup aurat daripada pusat sampai ke lutut. Nah, sama. Orang Arab tutup aurat pakai jubah. Orang Melayu tutup aurat pakai baju Melayu, pakai kain pelekat. Orang Cina, di orang Islam di China lah contohnya, dia tutup aurat juga pakai pakaian dia lah. Orang di Rusia, orang di seluruh dunia tutup aurat semua orang Islam, cuma yang patuh lah, yang patuh tu dia tutup aurat tu dengan cara dan budaya masing-masing. Satu Islam dia tak kacau budaya, dia tak kacau budaya tu, dia tak kacau, dia datang memberitahu prinsip dalam berpakaian. Satu je. Ha, kamu nak pakai lah fashion apa, aku pakai lah, kata dia. Nak pakai itu ini. Dia ada orang tu dapat pahala atas dasar menutup aurat, bukan atas dasar fashion. Fashion jubah dapat pahala, fashion tak jubah tak dapat pahala. Tak, sama lah dapat pahala lah. Asalkan dia tutup aurat. Laki tutup aurat, perempuan tutup aurat, kaedah dia terpulang. Orang perempuan nak pakai tudung tapi lilik dia datang situ, lilik sini, lilik sini. Orang yang duduk di negara lain, dia tak ada kaedah lilik contohnya. Dia pakai asal ketudung je. Sama je. Dapat pahala tutup aurat belaka. Prinsip Al-Quran dia mari dalam bentuk yang umum. Banyak umum. Dia tidak datang dalam bentuk yang detail. Jadi begitulah juga dalam perkara-perkara yang lain. Dalam soal ibadah, dalam soal akhlak, dalam soal berpakaian, budaya dan sebagainya pun, itu dia datangkan dalam bentuk perkara-perkara yang umum. Dia tidak menjamin perincian-perincian dalam masalah tertentu, bahkan kadang-kadang ia menyerahkan perincian itu kepada sunnah nabawi dan kadang-kadang menyerahkannya kepada akal manusia.
Manusia, akal manusialah yang membuat penilaian benda itu. Baik. Baik. Seterusnya, jadi kata Dr. Yusuf Qardawi di dalam kitabnya ini, tidak hairanlah jika banyak sekali lafaz dalam Al-Quran yang menunjukkan penjelasan dan tafsir, apalagi sering digunakan susunan kalimah yang singkat namun luas pengertiannya. Dalam Al-Quran ada banyak lafaz-lafaz yang berbentuk boleh difahami dari banyak sudut. Satu perkataan yang difahami itu banyak sudut. Nah, jadi supaya manusia ini daripada sudut mana pun dia boleh memahaminya. Baik. Ada lagi beberapa perkara yang berkait dengan penafsiran Al-Quran ni. Contohnya seperti Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Lalu dalam memahami teks Al-Quran ini melalui bahasa Arab, ada banyak perkara yang perlu dilihat sebab dia guna bahasa Arab. Mana-mana bahasa pun dia ada lenggok dia ada permasalahan dalam bahasa tu kan. Jadi dalam Al-Quran pun sama, ada ayat memberitahu dalam bentuk kiasan. Nah, ada ayat memberitahu dalam bentuk hakikat. Ada ayat dalam bentuk yang khusus. Ada ayat memberitahu dalam bentuk umum. Pelbagai. Nah, inilah yang perlu diperhalusi oleh para ulama. Nah. Baik, kita bagi laluan kepada azan insyaAllah. Lepas tu kita sambung sikit saja lagi lah. InsyaAllah. A'udzubillah minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la
La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita ambil masa sikit saja lagi, iaitu perkara yang terakhir yang akan kita sentuh pada malam ini ialah kedudukan ilmu tafsir. Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, beliau menyebut para ulama telah sepakat bahawa tafsir ini termasuk dalam fardu kifayah. Termasuk dalam fardu kifayah dan merupakan tiga jenis ilmu syariat yang paling menonjol, iaitu pertama tafsir, yang kedua hadis, dan yang ketiganya adalah fiqh, kefahaman. Jadi tiga ilmu ni paling mustahak untuk menjaga syariat, menafsirkan Al-Quran dengan maknanya yang benar, kemudian menjaga hadis, ilmu hadis. Hadis juga adalah untuk menjaga keaslian agama supaya tidak tercemar dengan sumber-sumber yang bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya adalah fiqh, bagaimana memahami kehendak ayat dan kehendak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga ilmu yang teramat penting dalam siyanatul din, menjaga agama supaya ia kekal berada dalam keadaan berada dalam keasliannya, dalam bentuknya yang asal, supaya tidak tercemar dengan tokoh-tokoh tambah yang tidak bermanfaat. Baik, Al-Asbahani juga mengatakan bahawa, seorang ulama lagi, Al-Asbahani mengatakan bahawa hasil kerja yang paling mulia yang diberikan manusia yang ada di atas muka bumi ini ialah mentafsirkan Al-Quran. Penjelasannya bahawa kemuliaan itu kerana tergantung kepada objek, seperti objeknya ialah kerana nak jaga Al-Quran lah. Nah, kemudian tujuannya ialah supaya Al-Quran itu dapat difahami dengan makna yang benar, tidak mendatangkan penyelewengan. Maka dengan kedua-dua perkara itu akan selamatlah manusia beragama dalam keadaan selamat, dengan mempunyai sumber yang benar, makna yang benar, dan pengamalan pun benar. Nah, bila tiga perkara ini benar, selamatlah insyaAllah akhiratnya. Nah, apabila terseleweng, na'udzubillah, maka akan jadi rosaklah. Umat manusia juga akan rosak kerana ia mengamalkan sesuatu yang tidak diterima oleh Allah SWT. Baik, jadi tiga perkara yang sangat mustahak telah dijaga melalui ilmu tafsir Al-Quran ini. Baik, jadi tuan-tuan, ia menunjukkan bahawa tafsir Al-Quran ini kedudukannya suatu ilmu yang sangat besar dan sangat mustahak dalam agama. Baik, jadi insyaAllah kita akan teruskan lagi dalam pertemuan-pertemuan kita akan datang dengan masih lagi di bawah tajuk tafsir Al-Quran, di mana pada masa akan datang ni kita akan bincangkan tentang jenis-jenis tafsir, metodologi dalam menafsirkan Al-Quran. Ada beberapa jenis lah, ada beberapa metod. Lalu insyaAllah kita akan terbahaskan dalam pertemuan akan datang. Bila kita faham metod ni,
maka kita dalam memilih bacaan tafsir Al-Quran, kita akan dapat memilih bacaan dalam metodologi mana yang kita nak. Barulah kita kita akan dapat lihat perbincangannya itu berdasarkan kepada metodologi penulisan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استوى وانتدلوا درس كان صاف ربع صاف بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سأصفكم رحمكم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا
وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اللَّهُ أَكْبَرُ. سمي الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. شركوا في الملك والعمك والمالي والسلام. استغفر الله لازم لا إله الحي القيوم والتوب إليه. استغفر الله لازم لا إله الحي القيوم والتوب إليه. استغفر الله لازم لا إله الحي القيوم والتوب إليه. إن الله لا ولا شريك له من كل ولم ذي حيم ويمسو على كل شيء قدير. لا ولا شريك له من كل ولم ذي حيم ويمسو على كل شيء. الله لا ولا شريك له له من كل ولم ذي حيم ويمسو على كل شيء قدير. الله ما جمنا من النار الله ما جمنا من النار الله ما جمنا من النار الله ما أنت السلام منك السلام وإليك عون السلام. فهنا ربنا بالسلام دخلنا الجنة ودار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه